Nah, itu bisa. Kadang-kadang setan. Apaan? Aku jadi inget nih, waktu itu kan ada setan muka topeng. Jangan-jangan ada lagi. Gimana dong? Suruh si gendut aja udah. Oh iya benar-benar. Ya udah depan. Ya udah jadi polisi kita deh. Bagus. Aku mau gak percaya. Aku takut. Setan muka topeng itu takut sama orang gendut. Makanya depan cepetan. Iya udah cepetan. Ah ila lu kenapa sih? Tapi aku takut. Ah ila gimana sih ini orang? Tahu. Udah mundur. Gimana? Tahu. Setannya mana ya? Enggak ada tuh. Enggak ada. Mana? Gimana tuh? Enggak ada tuh, lihat tuh. Ih, setan mana nih? Enggak ada tuh. Ada apaan sih kalian lari-lari malam-malam gini? Lah, mana ada setan tuh, cepetan. Buka, cepetan. Emang kalian tuh mau ke mana? Masuk. Naik. Cacat. Jalan lu, tinggalin gua. Woi! Tungguin! Bang, hantu itu tingginya sekitar, Bang. Terus dia pakai baju kegedean, Bang. Mukanya kayak tengkorak, Bang. Iya, mana serem banget lagi, Bang. Dan dia datangnya setiap kali kami pulang ngaji, Bang. Aduh, kami takut, Bang. Iya, Bang. Tolongin kami dong, Bang. Baju Abang kan baju ajaib. Iya, Bang. Iya, aku memang ajaib. Tapi aku takut lihat hantu. Ah, bajunya bisa ngomong. Ya udah. Sekarang kalian mendingan pulang aja, udah malam soalnya. Ya. Tapi janji ya nolongin kami. Yaudah, yuk. Ada hantu lagi, Nil. Ah, hantu! Hantu! Diam. Lu belum ceritain, udah ketakutan lu. Hantunya tapi aneh, Nil. Kenapa? Dia pakai topeng. Oh, mungkin hantunya pemalu kali. Iya juga ya. Tapi udah, Nil. Pokoknya ntar malam kita ke sana. Kita cari tahu hantu topeng itu tuh kayak apa sih. Enggak mau, Ajun. Kita semua kan penakut. Ah, udah enggak usah nolak. Pokoknya lu harus ikut. Oke? Tapi. Ah, udah enggak ada tapi-tapian. Harus ikut, ya. Enggak. Dan. Mana ya? Dan, kamu ngomong ke Jun ya kalau kita enggak usah ke tempat itu. Kita harus ke sana, Nil. Apapun yang terjadi. Kamu kok udah enggak mau belain aku lagi sih? Pes.
sekarang kita musuhan. Yuk, yuk. Ah, musuhan. Serem, Jun. Lu gimana sih, Nil? Katanya lu berani. Chan, lu nyalain Chan, TV lu, Chan. Oke, Jun. Gak tahu Jun, tiba-tiba mati sendiri. Nil, kenapa bisa gini nih? Mungkin di sini ada hantu. Chan, kita cabut Chan. Mampus loh. Sekarang, setiap hari gue bakal nakutin lo. Ternyata dia bukan hantu. Gue harus bilang Bang Jun nih. Chan, lu ini kan udah gede, Chan. Lu mandiri dong. Sekali-sekali mandi sendiri. Jangan gue mandiin terus. Bang Jun. Jonet. Yeay, macan mandi. Bang Jun, kelihatannya hantu muka topeng itu manusia deh. Dari mana lu tahu, Net? Soalnya tadi malam gue lihat, dia ngomong. Ada-ada aja lu. Kalau nggak percaya, ntar malam kita lihat yuk. Oke, Net. Tapi kameraku lagi rusak. Ah, tenang aja, Chan. Kan ada Bang Onil. Gimana? Oke nggak, Bang Jun? Iya deh, oke. Gitu dong. Si Jun udah datang. Nil. Ayo. Temuin kameranya Macan. Ini. Mang. Ini sih gancil. Jun, kalau kamu mau aku benerin kamera ini, tapi aku minta hadiah ya. Hah? Nil? Lu kok jadi hitung-hitungan gitu sih? Payah lu, cemen lu. Aku marah. Bukan, Jun. Aku cuma minta hadiah. Ya. Hadiah dari kamu. Ya. Please, Jun. Please. Lu mau hadiah apaan dari gue, ha? Aku minta hadiah kebebasan. Hah? Kebebasan? Iya. Kebebasan buat tidak ikut ke tempat hantu muka bopeng. Nil, kalau kamu nggak mau ikut, ya sudah, sampai di sini aja persahabatan kita. Iya, sampai di sini aja. Udah, lepas deh. Jan, kok begitu sih? Kok gitu? Jan, jadi aku ikut deh. Tapi jangan ngambek gitu aja, ngambek sih. Iya, aku ikut. Ya udah benerin dulu. Iya, ya sudah dong. Sekali lagi, dua-duanya. Itu anak-anak yang suka digangguin sama hantu muka topeng. Oh, itu ya. Wah, berarti sebentar lagi hantu muka topeng bakalan muncul nih. Tuh. Kita tungguin aja. Sip. Ingat, jangan ada yang lari duluan, jangan ada yang ninggalin, oke? Oke. Itu dia. Dia bukan hantu beneran tuh. Jun, dia tuh manusia. Ayo kita buntutin. Ya, ayo kita buntutin. Ayo.
Oh, ternyata ini nih rumahnya nih. Terus ngapain ya dia? Pakai nakutin anak kecil segala. Pasti ada yang gak beres sih, Jun. Bang Jun, lihat tuh, itu. Mana? Itu. Oh, yang itu pasti ibunya tuh. Kita lakukan penyelidikannya besok aja. Gimana? Oke. Oke, oke. Ayo, balik, balik. Memang aku cacat, tapi nggak boleh ada orang yang ngejekin aku. Iya, nggak boleh. Sanim, kamu mau sarapan apa, nak? Aku nggak mau sarapan. Jangan, nak. Nanti kamu sakit. Kamu harus sarapan. Biar aku sakit, terus mati. Lagi pula hidupnya gak ada gunanya kok. Biar mati. Sanim! Sanim! Sarapan dulu, nak! Enggak! Bu! Maaf, Bu. Saya sering lihat anak ibu tiap malam pakai topeng buat nakut-nakutin anak-anak kecil. Jangan ikut campur. Tapi Bu, saya kasihan Bu sama anak-anak kecil yang tiap malam ketakutan. Seharusnya kamu kasihan lihat Asanim anak saya. Anak saya cacat, kalau bermain sama mereka dikucilkan, diusir. Itu makanya anak saya itu dendam. Hah? Dendam? Iya, dia dendam sama orang yang ngeledekin dia. Makanya anak saya itu puas kalau mereka udah ketakutan. Tapi Bu... Dan kamu jangan ikut campur. Jangan merampas satu-satunya kebahagiaan anak saya itu. Nil, kemana dong Nil? Yaudah kita cabut yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, cepetan. Maju, 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 wey, wey. Oh, Nil, Nil, ambil, ambil. Ayo, sedang. Iya. Sedang tiang. Ya, ya, cepet, wey. Jangan! Muka lu tuh jelek, jadi nggak pantas buat nendang bola itu. Ntar nular lagi. Gua nggak mau main bola yang jelek kayak muka lu. Ya nggak, teman-teman? Muka lo tuh dioperasi dulu, baru lo boleh main sama kita-kita. Kalian nggak boleh kayak gitu, kasihan dia. Gimana sih? Bang Jun, dia tuh emang layak buat digangguin, ya nggak, teman-teman? Iya, betul. Buka dulu. Jun, kita kejar Sanim yuk. Kasihan tuh dia tuh. Gimana sih? Mereka semua jahat sama aku. Jahat, jahat banget. Udah, Nim. Kamu jangan nangis. Kenapa aku gak boleh nangis? Aku kan lagi sedih. Aku tahu, Nim. Kamu diledek-ledekin dan kamu ngerasa jelek, ya kan? Emang aku jelek. Aku tuh gak pantas hidup. Enggak, Nim. Hidup itu indah. Dan kita harus menikmatinya, Nim. Iya, indah banget. Indah. Indah buat orang lain, tapi bagi aku tuh enggak. Mendingan tuh aku mati, aku mati. Sanim! Aduh.
Nil, lu di sini ya, ntar susul gua. Iya. Ya. Gua nyusulin Sandim. Iya, iya. Hah, gila, ngapain tuh anak? Kamu kan habis mau ditabrak mobil tadi. Kamu kenapa, Jun? Nil, bantuin gua ngangkat dia, Nil. Ayo, Nil. Ayo, Dek. Jangan, Dek. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, marah. Ayo, ayo. Nil. Ayo. Nil. Ayo. Sanim. 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 Kamu apakan anak saya? Maaf Bu, kita cuma nolong Sanim kok. Menolong? Saya nggak butuh pertolongan kamu. Bu, tadi Sanim berusaha bunuh diri, tapi berhasil kita tolongin. Bunuh diri? Iya. Iya Bu, soalnya dia selalu diledekin Bu sama temen-temennya. Terus dia udah nggak tahan Bu. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Sanim selalu marah, kecewa, karena dia selalu diledekin temen-temennya. Kita akan bantu kok Bu, ya Nil ya? Iya, kita pasti akan bantu. Nggak ada yang bisa bantu. Saya aja ibunya udah menyerah. Kami akan coba Bu. Bajai bisa ngomong. Iya, dan saya juga bisa bantu Sanim. Baik, saya senang kalau kamu bisa bantu. Kamu ada depan. Jadi, kalau kita mau minta maaf sama si Sanim, hantu itu udah gak ganggu kita lagi dong. Iya. Hantu muka topeng itu sebenarnya baik. Dia cuma gangguin anak-anak yang nakal. Memangnya kita anak nakal ya, Bang Jun? Iya. Karena kalian sering ngajakin Sanim. Kalian sama Sanim itu sama aja. Sama-sama makhluk Tuhan. Jadi, kalian tuh gak boleh menghina kekurangan masing-masing. Dan ingat ya, manusia itu gak ada yang sempurna. Pokoknya aku gak bakal minta maaf sama Sanim, karena itu tuh emang layak buat diledekin. Lu minggir! Aku mau minta maaf deh, Bang Jun. Aku juga deh. Saya mau minta maaf. Iya. Lebat! Itu dong. Jangan ikutin dia. Sanim mau maafin kita gak ya? Mau. Mau, tenang aja, yuk. Sanim. Ada apa kalian kemari? Kalian mau ngeledekin aku lagi? Enggak kok, kita cuma mau minta maaf, Nim. Sorry ya, Nim, gue sering ngeledekin lo. Aku memang pantas kok diledekin. Muka aku kan cacat, iya kan? Enggak kok, Nim. Kita sama-sama manusia, enggak ada yang sempurna. Mendingan kita main bola aja. Main bola? Iya. Ayo. Ayo, udah cepetan yuk. Soalnya kan udah minta maaf sama Sanim. Jadi, hantu itu gak bakal gangguin kita lagi. Heh, tuh, itu tuh gak ada hubungannya dengan permintaan maaf kita sama si Sanim. Gimana sih kalian? Buktinya aja ya, semenjak kita baikkan sama si Sanim, hantunya gak ganggu kita lagi kok. Ah, kalian aja tuh, masa basti tahu. Emangnya lu berani jalan di sini sendirian? Siapa takut? Udah kalian kalau mau pergi, pergi aja. Oke, kita tinggal. Pergi, udah tinggal. Pergi aja. Cemen, sama Sanim aja takut. Mana gak ada kok santun. Ya ampun, ampun, ampun. Ya, saya akan minta maaf sama Sanim, tapi jangan sakiti saya. Ampun, ampun, ampun. Hahaha, lari dia. Yeay, sukses, Yun. Iya, Nil. Besok si Udin pasti minta maaf sama Sanim, Nil. Dan
Sanim akan mendapat satu lagi teman baru. Iya. Hidup pagi siang malam, ku telusuri jalan-jalan.